Asik nih, Iki nih, gak jelas. Tawa-tawa doang. Maghrib, oh iya. Kamu jangan sampai lupa sholat maghrib ya. Habis sholat maghrib makan. Kok gak bisa? Coba ya, coba Ki, bentar ya. Go live. Ayo, bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Kenapa sih nih Instagram gue gak bisa like bareng sama orang? Sering banget dong. Kenapa ya? Masih gak bisa Ki? Gak bisa dari segi apanya sih? Heran deh gue. Apa gimana? Ya gimana? Gue gak ngerti. Tahu tadi ikinya hilang. Dia komen udah kelelep nih kan. Kok gak bisa? Gimana ya? Hide live video. Pin komen, go live. Iya udah. Tapi tadi kayak gak bisa. Kayaknya tinggi itu. Eh bisa. Halo. Hai. Halo. Lagi apa nih? Kenapa? Gak apa, aku lagi sakit. Oh, sakit apa? Meriang biasa. Biasa, udah biasa meriang berarti ya? Merindukan meriang. Pacarnya kemana Ki? Udah itu ya? Maaf. Wow, yang nonton live kita 12,4K. Aku nggak bisa lihat loh, ini aku error loh dari tadi, aku nggak bisa lihat komen-komennya. Kenapa sih? Kok gitu? Nggak tahu. Coba deh. Tebakan. Aku ditinggalkan begitu saja dong. Coba deh itu apa ya? Apa ya dia? Di live aja aku ditinggalin sama laki-laki gitu. Emang enak. Ini benar-benar kalian harus lihat guys, dia lagi ngapain sih coba? Bawa perkakas. Lagi nyapu. Emang enak. Lagi nyapu. Apa? Enggak tahu mana orangnya, mungkin dia ini kali ya koneksinya jelek. Ya udah kita ngobrol aja dulu sambil nungguin dia. Dunia selesai milik berdua, kita yang nonton dicuekin. Ya Allah, enggak kayak gitu. Oh nih, mana? Siap, dia sudah nanya. Mungkin dia koneksinya jelek ya guys. Jadi kayak gitu. Kapan toilet nih? Gimana kak? Sudah bisa? Sudah. Lemes amat nih, temen lo kenapa Ndi? Lagi sakit. Oh, sakit apa sih Ki? Meriang, jadi kemarin aku ini apa, habis yang kemarin makan di luar, terus kayaknya masuk angin, terus gak dirasa, terus akhirnya jadi drop gitu. Oh ya, waktu terakhir kita live bareng tuh, yang kamu lagi makan di luar, di restoran, masa bisa sakit makanan? Lagi sibuk Bajin, apa ya? Saya hai sama yang pada nonton live kita dong, kita dari tadi ngobrol kayak gini, kayak lagi video call. Doain aku dong, cepet sembuh dong. Ya, oh doain. Ya guys. Ayo guys, kita doain Iki, semoga cepat sembuh. Biar kalau dia sembuh, dia bisa mengeluarkan lagu baru lagi, kan? Aduh, amin. Kapan albumnya keluar? Doain semoga tahun ini, semoga sesuai dengan planning yang aku udah bikin. Oh gitu, oke. Okay. Ada lagu-lagu baru mungkin kapan mau keluar gitu, nggak? Aku rencana lagu baru bulan depan, dengerin ya. Dengerin tentang apa Ki? Lagu barunya tuh tentang ini apa, kayak kesalahpahaman gitu, kondisi dan keadaan satu buah hubungan. Kesalahpahaman kondisi, oke, pokoknya relate ya sama anak-anak muda ya. Guys, Q&A dong, Q&A.
Aku tuh jadi sebenarnya gini Ki, aku lagi kayak bosan kan. Tadi aku barusan kayak kerja apa namanya? Kayak review-review sama foto endorse gitu-gitu. Terus rencana hari ini teman-teman aku pada mau datang sini. Terus aku mau ngapain? Terus ya udah aku mulai. Iya, emang seru. Teman-teman kamu? Iya. Ki, rumahnya di mana Ki? Aku di daerah ini. Ampera. Dekat dong. Lah, kamu di mana? Kemang. Nah, aku tuh pernah bilang ya, gua tuh tinggal di Kemang. Sama dong. Deket di dekat Kemang juga. Iya ya, Ampera, Ampera dekat Kemang kan? Heeh. Sama dong. Berarti bagus. Sama dong. Kok tadi tiba-tiba pakai efek Joker gitu sih? Terus kamu dari tadi ngapain? Lagi ada kegiatan apa gitu? Ya itu tadi habis review doang, terus habis itu foto endorse gitu. Terus udah bingung mau ngapain. Besok libur. Tapi enggak ada planning apa-apa. Jadi kayak tahu deh, enggak tahu. Masih untung hari ini bisa ketemu sama temen gitu loh. Jadi kayak enggak bosan-bosan banget, enggak. Ya, oh. Iyalah bagus, maksudnya bisa kumpul-kumpul juga kan. Basa-basi banget ya sih obrolan. Kenapa? Kenapa? Hai Rizky, salam kenal. Apa lu? Salam kenal. Eh, buka kerupuk dong yang baru. By the way, itu GoFood-nya udah nyampe di bawah. GoFood kah? Iya. Habis pesan makan. Oh, enggak mau yang ini kerupuknya. Yang mana ya? Enggak mau yang ini juga. Hah. Andy, nanti sekalian di bawah kayaknya ada yang ngirimin tadi kayak ngirimin vape gitu. Ada yang ngirimin vape. Vape sama liquid banyak, nanti diambil di lobby ya. Jadi makanan sama vape dan liquid. Itu beneran. Iki nge-vape enggak? Aku nge-vape. Tuh maaf geng semuanya, guys. Katanya Anya-nya tadi ituin Gojek dulu, GoFood, salah. Iya, terus tiba-tiba nelpon. Terus abang-abangnya gak posesif gitu ya? Iya parah, nelponnya sampai dua kali gitu. Kayak udah aku decline terus dia nelpon. Bentar, aku mau ambil vape dulu ya, kamu ajak orang-orang ngobrol. Oke. Guys yang mau Q&A, yang mau tanya-tanya silahkan kalian komen. Komen. Tanya-tanya di bawah, brother. Minta apa minta doanya juga, semoga aku cepat sembuh. Aduh, dari tadi tidur mulu karena mungkin badan yang minta istirahat. Terus tadi sempat agak panas, tapi alhamdulillah agak mendingan sekarang gitu, gara-gara tadi aku udah disuntik. Makanya buat kalian semua tetap jaga diri, jaga kesehatan gitu. Ceramah. By the way, aku gak nemuin vape aku, tapi itu ada yang mau datang yang baru sih. Kalau vape kayak baru gitu harus kayak masang coil gitu-gitunya, ribet gak sih? Aku kayak pengen... Enggak, kamu itu dikiriminnya langsung udah kali. Jadi udah kamu tinggal pakai kapas, kalau biasanya udah kali. Di box gitu sih, ntar kita coba lihat ya. Kalian juga harus lihat guys. Ntar kalau misalnya gak bisa ini ya, apa bantuin tutorial vape. Iki kalau vape suka rasa apa? Rasa yang pernah ada, gak ada. Apa ya? Kalau nge-vape aku lebih suka ke ini loh, kayak sekarang atau tuh. Creamy atau? Yang creamy aku suka, terus yang agak-agak ke fruity gitu aku suka. Cuman aku suka yang buah-buahan sih, buah-buahan. Okay. Terus ada mintnya. Kamu kan tuh ini apa, aku lihat banyak banget bisnisnya segala macam, gak kepikiran apa bikin vape store atau seenggaknya bikin apa liquid kek gitu apa kek. Gimana guys kalau menurut kalian guys? Gimana menurut kalian kalau Anya tuh bikin liquid? Oh pasti banyak yang beli udah ini. Kenapa kaum pria. Kenapa? Cewek ya kalau kamu? Aku kan
kurang begitu, belum bisa berbisnis, jadi lagi belajar juga. Jadi ya sambil belajar lah gitu. Jadi belum berani. Ini kenapa sih dari tadi orang komen-komennya kayak gas, aku sih yes, gas. Liquid XA-nya apa? Wih, keren jadi, tuh Liquid XA-nya. Enggak, aku kayak apa ya? Aku tuh sebenarnya selama ini suka nge-vape. Cuman aku, kamu mana potnya? Enggak, di bawah. Oh, di bawah. Ya jadi aku sebenarnya tuh selama ini suka nge-vape gitu, cuman aku enggak, maksudnya apa ya? Jarang instastory nge-vape gitu, jarang. Jadi kayak kalau lagi gabut tapi suka nge-vape kayak gitu. Pengen sih kayak kalau punya kesempatan kayak bikin vape rasa lucu sih, bagus. Liquid rasa apa? Oh, pasti banyak yang belinya. Tapi kan harus harus kayak dites dulu gitu, kayak orang tuh sukanya apa, terus apa. Harus bikinnya yang enak gitu loh. Biar lakunya beneran laku keras gitu loh, Bro. Ya enggak, iya guys. Sih. Kayak maksudnya gue kalau misalnya next bakal bikin liquid gitu, gue enggak mau yang orang sekali beli doang. Jadi gue pengen bikin yang kayak orang tuh nagih gitu. Iya, jadi benar-benar diperhitungkan ya dari segi apapun itu gitu, kayak liquidnya. Oh, guys, nyadar gak sih Iki tuh ngomongnya bahasanya baku banget, santun banget gitu ya Ki ya? Gak bisa lah, ajarin aku. Gak bisa gua elu. Aku tuh kalau gua elu itu, kalau ya memang yang emang kayak apa, kayak ke orang-orang yang di rumah, kayak memang bercandaan, baru gua elu. Kalau ke orang-orang yang ke orang tuh kayak segen aja gitu kalau lu gue. Eh, ajarin ini dong, ngajarin. Kalau emang biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh gimana sih ngomongnya? Gimana ya, guys? Anak muda zaman sekarang gimana ya? Kayak, apaan sih lo nyet? Gitu, coba bisa ya. Kan Iki kan sopan banget, coba. Apaan sih lo nyet? Oke, siap. Coba. Berisik lo nyet, gitu bisa gak? Berisik lo nyet? Cocok, berisik lu nyet, hancur gila parah sumpah, gila lu nyet, parah hancur. Gak cocok. Coba kalau ini dong, ngomong Sunda, ajarin dong. Satu kalimat ya, aku ajarin ngomong Sunda. Mikirnya lama guys. Oh, Abi. Abi. Resep. Abi resep ke Anjen. Abi resep ke Anjen, bener gak? Jadi, tapi gini, nadanya gini. Abi resep ke Anjen. Abi resep ke Anjen, gitu. Nah. Itu apa artinya? Nah, googling aja. Lah, ini kan handphone lagi. Resep tuh suka. Abi itu apa? Kan diajarin kan, yang gampang kan, itu yang gampang. Jadi Abi itu aku. Abi itu. Abdi kan? Iya Abdi. Kan bisa Abdi, bisa Abi juga. Oh. Bisa Abdi, bisa ini. Berarti Abdi. Resep apa tadi? Ke Anjen. Ke Anjen. Ka Anjen. Abi resep ke Anjen. Tapi kayak yang malu-malu gitu kan, kalau orang Sunda mah kayak malu-malu gitu. Jadi kalau apa sih? Abi resep ke Anjen gitu. Ah, malu ah. Kan katanya belajar. Abi resep ke Anjen gitu. Nah, guys, gimana kalau sekarang kita belajar bahasa Wenco? Coba gimana? Ya gimana, Dik? Lekeng lagi di Menong. Lekes lagi di Menong. Hah? Apa? Hah? Lekes lagi di Menong. Apa itu tuh artinya? Kamu lagi di mana? Emang lekes kamu? Kok lekes jadi kamu sih? Lekes. Shit. Young Turney can't wipe no bitch. Excuse my French, don't like no bitch. Limo 10 on fat, my car, yeah, I had it hurt. So my bitch broke bad, I ain't